Persiapan Asian Games 2018 sudah mendekati babak akhir. Dalam diskusi terbuka dengan media dan para penggiat dan peminat olahraga di kantor staf presiden Gedung Binagraha, Jakarta 21 Mei 2018, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, setiap saat saya akan memonitor perkembangan atlet yang akan bertanding. Setidaknya sampai detik ini saya belum dapat update. Ya, tapi kalau memang itu menjadi harapan masyarakat, semoga segera dipertimbangkan seperti apa solusinya. Ya, dengan tentu tidak menabrak regulasi aturan yang ada ya.